Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Atam Channel, channel kreasi dan servis barang elektronik. Kali ini saya akan memberi sedikit pengalaman saya tentang cara melepas lampu LED SMD yang ada pada lampu ini. Langsung kita buka. Let's go. Ini dia lampu yang putus ya. Lampu yang putus. Dengan menggunakan solder. Ini dia soldernya. Caranya adalah dengan menempelkan dan sebuah pinset, dengan mencabutnya dengan sebuah pinset. Ini pinsetnya pinset bukan untuk elektronik ya. Ini pinset untuk nyambut jenggot. Langsung kita coba. Kita panaskan di bagian sini. Jangan langsung ke lampunya ya. Kalau lampu ini gampang sobek, gampang tergores kalau kena panas. Makanya langsung di bawahnya kita. Nah, begini. Rasa sudah agak panas, maka kita cabut. Ini sangat mudah ya. Dengan cara ini, jadi si lampu LED SMD ini tidak rusak ya. Tidak rusak. Demikian video saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka di like, share and subscribe. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Jadi saya semangat terus membuat videonya karena dukungan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.